jam 2-an, habis jam 2-an kita langsung cabut sini, macet, makanya gak sempet ganti baju, gak sempet ngapa-ngapain kan, karena gue kira ini acara udah mulai gitu. Panjang gitu, acaranya udah mulai panjang, ternyata belum, udah nyampe deh sih. Lo sendiri akan berpenampilan seperti apa untuk apa acara makan malam bersama? Ya sih, santai, friendly, dekat-dekat aja sih. Lagu-lagu yang baru apa lagu yang udah lama yang lo nyanyi? Paling ntar nyanyi lagu-lagu lama sama lagu yang baru sih. Awas terus. Lalu sendiri ngelihat fans yang mungkin ini kan fans yang eksklusif nih, pernah nggak sih punya pengalaman makan malam seperti ini gitu? Oh, saya kalau untuk Ajinomoto sih pertama kali di sini, tapi untuk sebelumnya sih pernah. Ada pengalaman apa sih kalau makan malam bersama fans secara eksklusif ini? Biasanya pengalamannya paling kayak, ya nggak sih, kayak penjahit makan. Ini berapi seketiga. Ya lah santai aja, udah makan. Kalo pakai tangan, pakai sendok. Terus selain ini lo bakal ngapain? Enggak sih, paling main-main aja seru-seru sih. Biasanya kalau pas makan malam bersama fans itu, kalau pasti yang berbagi atau berbagi apa? Jelek banget. Selain makan. Paling cerita-cerita, ya enggak cerita juga sih. Paling ngobrol-ngobrol. Iya. Karena gue samperin, ngobrol dulu sebentar, terus akhirnya abis dari satu obrolan ini nyambung ke obrolan satu, akhirnya panjang, ada satu meja terus gue ngobrol satu topik yang sama. Gitu, kayak makan bareng. Tapi di antara fan-fan itu kan, gue kan bukan pertama kali ini. Ya. Ada gak orang-orang yang dia lagi yang lo bosen gitu? Iya sih. Ya gue sih, kalau dia lagi gak apa-apa lah, alam mesti ya. Tapi hati fans sendiri bakalnya gimana sih? Iya, support. Kalau nggak ada mereka, gue nggak bisa support. Seberapa dekat aja dengan fans-fans lain? Enggak dekat banget sih, tapi bisa membalas itu dengan apa ya? Kalian sih mana aja sih? Iya. Ini lagi sibuk apa sih? Baru 2 hari ini sih syuting. Sinemat ya, katanya. Iya. Apa sih? Seperti apa lu kembali lagi syuting? Kan udah lama nih. Iya. Semuanya. Sinetron lagi ya kan? Sinetron kan? Judulnya apa? Mawar dan Melati. Lu sebagai apa di Mawar Melati? Di sini lu sebagai juan. Juan. Ya, balik lagi yang ada seriusnya tapi ada jenakannya juga gitu. Alasan lu comeback ke sinetron lagi kenapa lu? Karena memang di kontrak kan sudah seperti itu. Hey, slow dong. Lanjut. Apa dari kontrak memang sudah diselesaikan beberapa apa sih bahasa baiknya ya kalau gitu ya? Masih ada kontrak khusus dari ya masih ada kontrak khusus dari pihak tersebut namanya buat diselesaikan semua. Main nonton lagi atau enggak? Kagak acting lagi itu sinetron lagi. Enggak sih karena di rumah kan gue juga kadang selama gue vakum nih, gue juga nggak cuma diem gitu doang, tapi kayak belajar bikin dokumenter, terus belajar kayak ya syuting juga, jadinya ketika gue syuting lagi justru ya udah lawan main siapa nih di situ? Ada Dida Haun, ada Tiwana sama Marcel. Lu sendiri tokonya seperti apa di Muara Merah? Gue sih kayak ada kuliah di situ, tapi kuliah itu justru ada jenakannya gitu. Gak serius-serius banget gitu. Gimana lu ngeliat gabung di lagi. Gabung di Cinemart yang mungkin secara ini kan produksi banyak nih Cinemart lagi gejar-gejar, lu sendiri ngeliatnya seperti apa? Main di Cinemart gitu yang mungkin produksi lagi banyak-banyaknya gitu, terus ya mungkin akan kerja dengan ritme yang dari pagi ke malam. Iya mau gak mau kan ya, itu udah resiko kita kan banyak. Seperti itu ya jalanin aja. Justru ledekin, sering ngeledekin kayak gue ikutan gitu-gitu, akhirnya dia yang diem, gue juga diem, akhirnya ikutan dia hilang, akhirnya kayak biasa aja. Pengalaman menarik main berantai selain makan malam seperti ini. Oke, buat teman-teman media udah tersedia makan malamnya ya, kalian doanya harus prepare ke sebelah. Oke, terima kasih.
enggak sih, enggak usah. Gua enggak pernah dengerin mereka. Anggapnya enggak punya. Tapi tetap mas kontrolnya. Kan malah Lih, style ini bukan lo Lih sekarang Lih. Iya, semenjak potong rambut bang. Potong rambut ya. Naik berapa sih Lih? Sekarang 67. Ada treatment-treatment lain kan? Wazi 67. Sebelumnya 67. Sebelumnya Lih? Hah? Sebelumnya 50. Lo ngapain aja? Makan itu, makan tidur. Kan gak ada kesibukan untuk Lih. Cuma paling ngapain? Makan, tidur, apa lagi kan? Makan, tidur. Makan lagi. NPS. Satu syutingnya berapa lama? Maya. Dari Februari. Dari Februari. Ya, berarti vakum syuting bikin gemuk ya, Lia? Bikin gemuk ya? Vakum syuting bikin gemuk. Untuk orang-orang yang kayak misalkan kayak buat gue juga, tapi lagu itu gak, kalau gue cuma berpikir buat gue doang, ya gak bagi gue, gak apa kayak kepot gitu tau gak lo, kayak gak banyak yang mau untuk apa lagu ini, akhirnya gue karena libur ini gue banyak ketemu teman-teman gue kan, pas gue ketemu teman-teman gue ternyata teman gue ada beberapa yang SD, SMP semua tuh ngobrol siapa. Ternyata kita punya rasa hal yang sama, kayak pernah menjadi orang yang apa? Kayak dilecehkan lah atau apapun. Akhirnya ya, oh ternyata gue kira gue doang gitu kan. Ya gak mungkin gue juga, iya pun ada, tapi mungkin gak tahu orangnya mana aja. Ternyata orang-orang terdekat gue juga sama gitu. Lu bikin dia? Empat lagu lah bisa. Oh satu doang, kalau yang baru yang... Oh yang bapaknya lagi? Bapaknya mah, iya lagu orang. Tapi kalau di Instagram lu sempat nanya aja ke orang itu itu gimmick atau sih? Gimmick atau fans atau on the spot gitu Lih? Itu promo ah? On the spot atau emang fans yang lu samperin atau gimana? Itu asli. Asli ya? Asli. Ini liatnya mukanya pas dateng kan? Iya, iya. Mukanya panik. Ada, sebenernya sih ada lagi satu video tuh. Cewek di ada di pom bensin. Ini gue pulang todong gitu. Diem gini. Jadi lu tolak gitu sama ditolong tapi gue tetap kekeh. Li, kumis sama Jago dipotong apa emang kebutuhan syuting atau gimana? Gimana? Nyanyangin gak sih lu kemarin tampil kumis di Jago gitu? Gue sama temen gue kayak gak percaya gitu. Hah? Ketawa setiap hari. Satu malam tuh, malam-malam aja. Ketawa terus. Itu kan yang dibuat begitu apa kepengen? Kan belum syuting tadi. Jadi, kayaknya lah. Sebelumnya yang manjakin rambut itu emang pengen sendiri. Itu bahasa. Kenapa? Oke, sudah ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman media. Silahkan.